mungkin bisa diceritakan sampai di set kedua sempat unggul, habis itu dikejar lagi sama kawan. Ya tadi kita terlalu buru-buru kayak pengen ketinggian, ya jadinya malah jadi mati sendiri, terus aku kayak jadi buang-buang poin cepet lah. Kunci keberhasilannya? Ya kita sama-sama ngingetin, ya. Habis itu kayak tenang-tenang, tadi kan saya yang kayak banyak paniknya kan, masih tadi juga kayak tenang saya, apa-apa tenang-tenang. Persiapan menjelang Super 100 seperti apa dari balik ke teman Mbak Kani? Ya tetap dijaga fokusnya. Kita alhamdulillah tadi udah bisa lewatin pertanyaannya tadi, jadi kita mulai nol lagi, fokus lagi buat secara garis besar tadi sebenarnya lawan itu sulit atau enggak sih? Sama aja sih, sama rata sama Jepang, emang kita seperti itu kan, jadi dia lebih sabar, lebih kitanya juga harus lebih tenang, sabar sih tadi. Uka Mawang ini lumayan ya, aku 2019 juara di sini, terus sekarang juara lagi. Terus Lani juga ini gelar juara pertama ya di senior ya. Uka dulu udah gimana? Juara terus di Malang, dua kali percobaan juara. Ya alhamdulillah, mungkin Malang jadi berkamin. Ya bersyukur sih bisa, semoga nanti juga pas di Super 100-nya bisa mempertahankan gelar juaranya lagi. Iya. Lani, nih, yang pertama nih Lan, di senior ya. Kayaknya grogi gitu 20 berapa susu. Pengen cepet-cepet ngerasain lu. Alhamdulillah, seneng mas, seneng banget. Seneng aja. Gue seneng ya? Iya senengnya itu juga. Seneng bisa naik podium. Pertama kali ya ini? Gimana berarti ini percobaan pertama ya setelah Vietnam, artinya sudah mulai enak karena kita berdua sepertinya sudah mulai kompak, kita sudah mulai tahu ini maklum ini baru pertama polos mas, masih polos, kebanyakan makan nih. Oke, gimana lagi tuh tanggapan para fans di Indonesia gimana? Ya, terima kasih. Terima kasih udah dukung kita. Terus mau menang atau kalah, pendukung kita. Itu orang nanya tuh, Mas Rian kemana? Gak tahu. Jauh. Jauh. Cukup. Oke. Terima kasih.